Sir zat sifat kayak wujud. Sir zat sifat kayak wujud. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat yang paling tinggi dibanding nikmat-nikmat yang lain, yaitu nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat kita senantiasa bisa beraktivitas sesuai dengan bidang dan profesi kita masing-masing. Nah, sahabat jelajah supranatural, malam ini di tempat ini, di ada jalan setapak di tempat ini, itu konon menurut cerita dari teman-teman ya yang undang untuk hadir kemari, di sini sering melintas sosok astral. Jadi kita diundang kemari dan semoga bisa memanifestasikan. Biasanya kalau ada sosok astral itu ada benda yang dia jaga, ada benda yang dia jaga hingga dia sering kelihatan di tempat itu. Nah, maka dari itu teman dari Jelajah Supranatural ini menelepon kita untuk datang kemari, dan alhamdulillah malam ini kita bisa datang kemari dan kita akan coba wujudkan, akan coba manifestasikan kira-kira apa yang ada di tempat ini. Dan di sebelah kanan saya sudah ada Ki Badar Seti nih. Gimana nih Ki tempat ini Ki? Baik. Assalamualaikum. Salam rahayu pemirsa jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Lagi-lagi dari sisi energi yang sudah saya tangkap ini, memang ada sesosok yang wujudnya seperti wanita yang sering melintas. Tadi saya sudah melihat dan sepertinya memang dia menjaga sesuatu yang dia sembunyikan seperti itu, karena barang ini sepertinya berharga karena ada energi yang sangat besar di lokasi tempat ini gitu. Jadi makhluk ini menjaga benda tersebut seperti itu. Cahayanya lumayan besar ya, cahayanya lumayan besar dan banyak warna sepertinya seperti itu. Kalau saya tangkap Ki. Ya, Bruno. Ya. Ya, demikian dari sudut pandang yang disampaikan oleh Ki Badar Seti ya, dari sisi energi atau power yang ada di tempat ini. Seperti tadi saya sampaikan, memang ada yang menceritakan ada yang mondar-mandir di perlintasan ini, jalan setapak ini, dan tadi Ki Badar Seti juga sudah menceritakan energinya seperti apa. Dan malam ini seperti biasa kita coba akan melakukan manifestasikan tempat ini, memanifestasikan benda yang ada di tempat ini gitu sahabat. Dan malam ini nanti akan dilakukan oleh Ki Badar Seti sendiri. Kita akan saksikan sama-sama teman-teman bagaimana dan apa sebetulnya energi atau benda yang ada di tempat ini. Nah, begitu Ki Badar Seti. Siap. Ya, silakan Ki, ini minyaknya. Oke. Ya. Terima kasih. Monggo teman-teman semua ya, ikuti saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yamul Hodam, Yamul Jil, Yamul Roh. Hadir, hadir, hadir. Baik, teman jelajah supranatural, energi itu berada di dalam sana ya, di hutan sana. Energi itu, kalau kita masuk ke sana, otomatis kita susah. Dan ini ada pohon yang goyang-goyang sendiri ini. Yang di bawah ini yang lain nggak ada goyang, cuma yang ini aja. Jadi yang ini aja goyang. Jadi
energi itu saya mau pantulkan keluar dari sana, saya mau arahkan ke sini gitu. Jadi di sini aja, di depan saya ini aja, saya akan coba melakukan meditasi penarikan energi. Tidak lupa kita pakai sarana dupa hio dan satu botol minyak wangi. Minyak wangi ini teman-teman, ini minyak wangi tidak biasa, karena ini minyak wangi yang sudah kita beri doa-doa, yaitu minyak wangi yang sudah diasma oleh doa-doa. Jadi untuk membantu kita ya, untuk melakukan penarikan. Hadir. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Sirsat sifat kayak wujud. Sirsat sifat kayak wujud. 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 Teman-teman pemirsa, ini di sini energinya sudah saya tangkap, dan ini apa perwujudannya? Masuk ke dalam rupanya tadi. Pemirsa Jelajah Supranatural, yang wanita bergaun putih tadi rupanya sama persis. Jadi apa yang dia pakai bajunya, dan ini mustikanya, batunya sama rupanya. Ki, ya. Ini rupanya. Ya. Iya. Ya, pemirsa Jelajah Supranatural dimanapun Anda berada, ini
seperti kecubung air. Ini sangat cantik sekali nih. Iya. Sahabat, jadi tembus nih seperti kecubung air nih. Indah sekali. Dan ini memang tepat ini tempatnya ini tepat di tengah-tengah jalan setapak nih, sahabat. Ya, ini kalau kesana jalan dan ini di tengah-tengah ada pohon. Iya. Nah, makanya sering melintas-lintas kemari. Jadi titiknya memang tepat di sini. Ini syukur alhamdulillah bisa di manifestasikan malam ini oleh Ki Badrasti ini, sahabat Jelajah Supranatural. Iya. Nah, powernya lumayan nih Ki Badrasti ini. Iya. Coba Ki, ini pegang aja. Nah, tadi memang sekelipat warnanya putih, tapi perempuan. Ini rupanya ya, kita udah tarik energinya seperti ini, mustika kecubung air warna putih. Iya. Iya. Baik, demikian perjalanan kami malam ini. Jangan lupa subscribe, like dan komentarnya, dan komentar teman-teman itu sangat penting karena dengan komentar-komentar tersebut kita akan selalu terus memperbaiki diri dan berinovasi terus dan menerus untuk menyuguhkan cerita-cerita yang semakin menarik untuk Anda lihat. Demikian perjalanan saya Ki Truno Pamungkas dan Ki Badarsti. Saksikan terus Jelajah Supranatural, menguak misteri bumi Nusantara. Paling kita sila kita sudah cari hasil panas. Kalau tidak sukses, kita sudah cinta di mana.